misteri yang tersimpan di Gunung Lawu. Sedulur-sedulurku, Gunung Lawu bersosok angker dan menyimpan misteri dengan tiga puncak utamanya, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumilah, dan Hargo Dumiling yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargo Dalem diyakini masyarakat setempat sebagai tempat pamuksan Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir dinasti Wijaya dari Kerajaan Majapahit. Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamuksan Kisah Bebalon dan Kinoyo Genggong, punakawan Prabu Brawijaya Pamungkas. Dan Hargo Dumilah merupakan tempat pertapaan Sang Ratu Atil. Konon ceritanya, dan di situ juga pernah ada seorang pertapa muda yang kondang kesaktiannya. Dia bernama Joko Pamungkas. Beliau adalah Raja Kerajaan Mandala yang menurut cerita rakyat itu posisinya ada di daerah Gunung Lawu itu. Namun tepatnya hingga sekarang belum dapat terkuak. Kerajaan misteri itu bernama Kerajaan Mandala Surya Wilwotekto, Majapahit bagian kedua. Hargo Dumilah juga penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang olah batin kanuragan bertapa dan meditasi. Konon kabarnya, Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungan dekat dengan tradisi dan budaya keraton. Semisal upacara labuhan setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan oleh Keraton Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Dari visi folklor, ada kisah mitologis tempat yang menarik dan meyakinkan sebenarnya penguasa Gunung Lawu sekarang adalah Sang Ratu Atil atau Sang Penyelamat, sehingga memang tempat itu begitu berwibawa dan berkesan angker bagi penduduk setempat atau siapa saja yang bermaksud ketirah atau mesanggrah. Siapapun yang hendak pergi ke puncaknya, bekal pengetahuan utama adalah tabu-tabu atau wawaler atau peraturan-peraturan yang tertulis, yakni larangan-larangan untuk tidak melakukan sesuatu baik bersifat perbuatan maupun perkataan, dan bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini akan bernasib naas. Cerita itu dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit tahun 1400 Masehi. Alkisah, pada era pasang surut Kerajaan Wilwotekto Majapahit, bertahta sebagai raja adalah Sinuwun Buminoto Brawijaya ingkang jumeneng kaping Songo atau Pamungkas. Dua istrinya yang terkenal ialah Ratu Suhita Ibunda Pangeran Bondang Kejawen atau Lembu Peteng, nenek moyang Keraton Mataram, dan Putri Campa Dewi Dwarawati Ibunda Raden Fatah Pangeran Hasan Jimbun. Hasan Fatah Jimbun setelah dewasa menghayati keyakinan yang berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Jimbun Fatah seorang muslim, dan bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Jimbun Fatah nekat mendirikan kerajaan di Glagahwangi Demak Bintoro yang awalnya Kadipaten. Melihat situasi dan kondisi yang demikian itu, masgulah hati Sang Prabu, akankah zaman Kerto Majapahit dapat dipertahankan? Karena biar bagaimanapun, pemegang sah putra mahkota adalah Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Peteng yang saat itu berguru di Desa Taruk, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Namun jiwa dan hati Sang Pangeran sangatlah lembut. Beliau mengikhlaskan tanah Demak menjadi milik adiknya. Namun, karena Pangeran Bondan Kejawen mengalah, menimbulkan emosi bagi iparnya yaitu Girindrawardhana keturunan Kediri, sehingga terjadilah konflik di dalam istana Majapahit dan membuat Prabu Brawijaya merasa tidak tahan dengan perselisihan antara putra-putranya itu. Dan pada akhirnya sehingga Sang Prabu Brawijaya mendatangi Raden Patah di Demak untuk meminta kepada Sang Sultan Demak agar bersedia kembali menjadi negara bagian dari Majapahit di bawah pemerintahannya. Namun usaha Sang Prabu gagal karena para wali tidak menyetujui kewibawaan Islam di bawah non-Islam. Juga Sang Prabu Brawijaya telah menjelaskan, bukankah setelah Sang Prabu Raja-Raja Majapahit juga memeluk agama Islam,
sebagaimana Demak Bintoro, karena putra mahkota Majapahit yaitu Pangeran Bondan Kejawen adalah Muslim. Namun benar-benar usaha yang sia-sia, para wali dan sentono Demak Bintoro tetap menolak untuk menjadi bawahan Majapahit setelah menjadi negeri yang merdeka. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa, dan wisik pun datang. Pesannya, sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu kedaton akan berpindah ke kerajaan yang baru tumbuh serta masuknya agama baru, yaitu Islam. Memang sudah takdir dan tidak bisa terelakkan lagi. Pada malam itu pula lah, Sang Prabu dengan hanya disertai pamomongnya yang setia, Sabdo Palon, diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang projo, dan pada akhirnya naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan dua orang unggul, Bayan atau kepala dusun, yakni Dipo Menggolo dan Wangsa Menggolo. Sebagai abdi dalam yang setia, dua orang unggul itu pun tak tega membiarkan tuanya begitu saja. Niat di hati mereka adalah mukti mati bersama Sang Prabu. Sang Prabu bersama tiga orang abdi itu pun sampailah di puncak Hargo Dalem. Saat itu Sang Prabu bertetah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus surut. Aku harus pergi meninggalkan dunia ramai ini. Kepada kamu Dipamenggolo, karena kesetiaanmu kuangkat kamu menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawai semua makhluk gaib, peri jin bangsanya, dengan wilayah ke barat hingga wilayah Merapi, Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Lalu kepada Wangsa Menggolo, kau kuangkat sebagai patenya dengan gelar Kiai Jalak. Sampai pada suatu hari anak cucuku akan bertapa di dalam gua Hargo Tumilah. Dia adalah keturunan Lembu Putih, Arab, dan Lembu Peteng, Jawa. Dan sehingga, kenapa Pangeran Bondan Kejawen di galeri Pangeran Lembu Peteng? Karena anak turunnya lah yang selalu bertapa di puncak Gunung Lawu, termasuk Joko Pamungkas yang sekarang menjadi Rojo Keraton Lawu atau Mandala. Suasana pun hening dan melihat drama semacam itu, tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, "Bagaimana mungkin ini terjadi, Sang Prabu? Bila demikian, adanya hamba pun juga akan turut serta dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Hargo Tumiling dan meninggalkan dua orang tua dan abdi itu pun berpisah dalam suasana yang mengharukan." Dan singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun moksa di Hargo Dalem, dan Sabdo Palon beserta Noyo Genggong moksa di Hargo Tumiling. Tinggallah Sunan Lawu Sang Penguasa Gunung dan Kiai Jalak, yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat selain tiga puncak tersebut, yakni Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jolotundo, Kawah Condro Dinuko, Kepanasan Cokro Suryo, dan Pringgondeni. Bagaimana situasi Majapahit sepeninggal Sang Prabu? Konon, sebagai yang menjalankan tugas kerajaan adalah Prabu Girindrawardhana. Setelah Pangeran Bondan Kejawen tidak bersedia meneruskan pemerintahan di kerajaan Majapahit itu, beliau lebih memilih menetap di desa Taruk dengan istrinya, Dewi Nawangsih Putri dari Ki Ageng Taruk, dengan Dewi Nawang Wulan. Legenda rakyat Dewi Nawulan adalah bidadari. Makam Lembu Peteng Raden Bondan Kejawen terletak kurang lebih 10 km sebelah timur kota Purwodadi, tepatnya di Dusun Barahan, Desa Taruk, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, yang merupakan salah satu objek wisata ziarah yang dimiliki Kecamatan Tawangharjo. Raden Bondan Kejawen merupakan anak menantu dari Joko Taruk, yakni suami dari Nawangsih, putri dari Joko Taruk dan Dewi Nawang Wulan. Sedangkan tentang Prabu Mandala Sri Rajasa Joko Pamungkas sekarang masih misteri. Seperti apakah gerangan beliau? Cuma legendanya dia pernah atau masih mengembara di belahan bumi Nusantara Majapahit yang sampai ke negeri Campa. Di antara para musyafir yang pernah bertemu dan mengenal beliau, bahwa sekarang berkata beliau telah lama tidak terlihat lagi. Hanya di antara mereka menjelaskan, dia sering dipanggil Joko Poleng dengan ciri-ciri fisik berambut gondrong, senang memakai pakaian adat Jawa, dan memiliki dua tanda di kedua lengannya, di antaranya Raja Kalacakra. Juga beliau memiliki luka bakar
Itu sedikit ciri-ciri fisik sang raja yang dituturkan oleh beberapa orang yang pernah mengenalnya. Dan juga masih banyak tempat-tempat bekas beliau bertapa, di antaranya di puncak Merapi atau puncak Garuda, di Hargot Jembangan Gunung Muria, Gunung Sumbing, Gunung Selamat, Gunung Kelir Muria, Gunung Kelut, Gunung Semeru, dan masih banyak mungkin daerah-daerah yang lain. Yang mencolok yaitu di Desa Gentan Surajoyo, Pencongan dan Ngadirogo, Kecamatan Sapuran Wonosobo. Ketiga desa itu berjejer, dan waktu beliau di sana, beliau bersama dengan permaisurinya yaitu Ratu Ratna Galih Condrowiono Ayuningtyas. Beliau memiliki dua orang ratu, tetapi yang termasyhur adalah sang ratu satu, Ratna Galih Condrowiono Ayuningtyas. Nah, demikianlah sedulur-sedulurku, wacana singkat mengenai misteri yang tersimpan di Gunung Lawu. Terima kasih, matur sembah nuwun. Saya akhiri, mugi rahayu, sagung dumadi.